Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama saya lagi Al-Hakim Yamani. Okay, lokasi sekarang saya berada di kampung. Di kampung mertua saya di Pahang. Okey, hari ini adalah hari bersejarah, hari berdarah seluruh dunia bagi umat Islam. Yang mana hari ini adalah hari raya korban. Yang mana kebanyakan umat Islam akan mengadakan ibadah korban. Dan hari ini di tempat saya ni, di rumah saya, betul, untuk saya akan buat korban seekor lembu untuk diagih-agihkan kepada masyarakat sini lah. Okey, ni buluk pun dah standby untuk kita asah nanti. Buluk dan parang. Sorry, ni pisau untuk kita kerja-kerja melapah nanti. Okey, saksikan, hari ini adalah hari korban berdarah. Jom kita asap pisau dulu. Kita asap parang kita dulu. Pisau ni lah akan berdarah nanti. Melapah lembu. Pisau kita dan golok pun dah tajam. Kita tinggal tunggu lagi. Tinggal tunggu lembu je lagi datang. Lembu datang pula. Tinggal lembu sampai. Okey, lembu korban sudah sampai. Yang mana ni? Semua. Tali, tak ambil. Tali nanti ya. Keluar turun lagi. Dua angkat. Satu je. Dah daging dia dah buang. Tak, cik. Tunggu je. Aku tak besar. Oh, ni. Okey, itu dia. Okey, dah sampai. Daging ni tadi disembelih di pusat penyembelihan lah. Okey. Nanti kita akan lapak lagi ni. Yang mana parang dan golok ni akan berdarah hari ni. Parang dan golok ni hari ni berdarah. Mak orang juga ada tengok. Tuan, pegang tangga. Pegang tangga, Wan. Siapa itu di mana minyak? Tolong semula. Dia tak suka. Jangan.
Blok aja lah, ambil kita tunggu saya tau. Tak, ambil tangan dia je. Ambil muka sikit. Satu lagi kaki. Dia tak nampak, dia tak nampak. Dia takut. Betul. Dia senyap apa? Ni tulang dia buat mana ni? Sebab takut dia jatuh. Tak ada apa-apa. Ya kalau kata nenek tulang. Dia takut dia tak nak kerusi. Nenek, nenek. Dia terkenal kan? Hati nanti mana nanti? Boleh. Ambil je lah. Kena lapik, saya pun nak keluar. Hati lah, makan pun. Jadi, jangan makan tu yang marah ni. Ambil lah, goreng, buat goreng masak sambal. Kalau hati ni bangun jambu, masak apa tu? Nah, buat tu. Dia macam bekong macam utuh tu lah. Campur gitu. Ha? Dengan tu, tu buat pedas, syok. Tu buat goreng garing, buat masak sambal. Tapi cabai, buh, cabai. Tapi tak apa. Aku nak salam. Dia pas dia bahagianya Tongkoi kat mana ni tongkoi? Cucu kan ni? Dia bagi bagi payah buat kawan, pick up aja. Oh, dia pandai ke mana? Tak buang lagi yang kecil lain daripada ni? Tak, tak, tak buang ni. Oh, boleh kecil daripada ni. Tak, tu, kayu pun. Kekak esok. Tahan kuat dia nangis. Adik mana boleh jatuh macam ni? Ya, kau tunggu air air kecil dalam ni lah. Bawa ke sana lah, bang. Bawa ke sana ke rumput. Alhamdulillah, dah nak selesai dah. Proses. Memotong daging. Ni. Dah dibungkus kilo-kilo untuk diagihkan. Ni nanti tinggal nak ngejikan tulang-tulang lagi ni. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah, segala urusan melapah daging dah selesai ni. Tinggal tunggu dia agih-agih kan kepada penduduk sekitar sini.
Nak berapa lagi, Dek? Nak berapa lagi? Okey, ni daging. Kan dia agih kan? Daging korban ni akan diagihkan kepada ni lah jiran-jiran tu kawasan ni. Okey, sekian dahulu. Jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Inilah dia kisah korban parang berdarah.